Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعكم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Subhanallahul Azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik, termulia, tersukses dari hamba Allah yang beriman, yang telah ditentukan jadwal kematian setiap dirinya, kecuali i'dadul maut, persiapan menghadapi kematian dan hidup setelah kematian, yaitu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perintah larangan Allah, syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan makhluknya, terutama hamba-hambanya yang beriman, yang
yang menunggu-nunggu perintah larangannya, kemudian segera untuk ia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Al-mu'min kaisun fatinun. Orang beriman itu cerdas, pintar. Karena ia mengetahui perintah larangan Allah untuk kemaslahatan dirinya di dunia yang sebentar ini dan untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat selama-lamanya terlalu sebentar. Inilah yang membuat hamba beriman tidak mau main-main dalam hidup sesaat ini. Tidak suka bersenang-senang dengan mubahah sekalipun, apalagi yang makruh, apalagi sampai berbuat maksiat. Karena waktu terlalu sebentar, bagaimana mungkin bisa berleha-leha untuk mengumpulkan bekal panjang di akhirat nanti? Di dunia yang sebentar ini saja, nanti pulang kampung sebagian saudara kita membutuhkan bekal dan membawa bekal itu. Padahal tidak lama. Bagaimana nanti kita pulang masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan, lalu ditentukan keadaan kita di akhirat nanti selama-lamanya. Wa idza marru bilawhi marru kirama. Karena itu orang-orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat nanti, ia tinggalkan semua demi izzahnya, kemuliaannya di hadapan Allah dan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat nanti. Tidak mungkin ia pertaruhkan kemuliaannya di hadapan Allah, keselamatan di akhirat selama-lamanya, hanya demi kesenangan secuil di dunia ini. Qul tamatta bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ini langkah orang-orang jahil lagi zalim, memilih kesenangan sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Godaan duniawi, jebakan, melalaikan, penderitaan panjang di akhirat nanti. Ikhwahillah, karena itulah Allah perintahkan kita di bulan Ramadan ini saum. Targetnya jelas. La'allakum tattaqun. Dan di bulan ini pula diturunkan Al-Quran. Targetnya jelas. La'allakum tashkurun. Selama Ramadan ditarbiyah oleh Allah. Tarbiyah Rabbani. 24 jam kali 30 hari maksimal. Dididik untuk terbiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Siang malam. Mulai dari kita sahur, yang mungkin kita jarang bangun malam. Sahur berkah, berkah ya, karena memang untuk persiapan fisik siang hari dan itu sunnah. Berkah karena bersama keluarga, makan minum bersama keluarga, diakrabkan, dimesrakan, dirukunkan. Tidak heran kita rindu kembali dengan suasana itu. Menjadi ritual mudik untuk kembali bertemu dengan keluarga yang dicintai. Tapi berkah jauh lebih dari itu, agar terbiasa bangun di tengah malam. Karena itu teskes setelah Ramadan langsung disunahkan saum Syawal berturut-turut selama bulan Syawal 6 hari, yang mendapat nilai sebagai stimulan seakan ia pahalanya setahun penuh puasa. Agar terbiasa selalu bangun salat malam. Man syabba ala syai'in syabba alai. Bisa karena terbiasa. Gemblengan 30 hari cukup
begitu mencetak pribadi terbiasa sholat malam. Karena itulah peristiwa-peristiwa penting terjadi di tengah malam. Nuzul Quran tengah malam, Lailatul Qadar tengah malam, di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah malam. Salat utama tengah malam, 9 ayat pujian Allah untuk penikmat salat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, surganya Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Ini retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah diketahui. Tobaan, ya pasti beda. Allah ulang lagi. Repetisi pengulangan ini menunjukkan penekanan yang kuat, betapa mulianya, betapa agungnya hamba yang bangun di tengah malam menghadap Allah itu. Apakah sama hamba yang mengenalku, yang beriman kepadaku, yang beriman pada Rasulku, yang beriman pada malaikatku, yang beriman kepada hari akhirat, dengan mereka yang tidak mengenalku, dengan mereka yang tidak beriman kepada aku, dengan mereka yang tidak beriman pada hari akhirat? Apakah sama? Kemudian ada tamhis, innama yatadhakkaru ulul albab, exception, kecuali hamba-hamba yang benar-benar merindukan perjumpaan denganku dan selamat di akhirat, merekalah yang bangun di tengah malam. Kemuliaan bagi penegak salat malam. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dengarkan as-sa'imin as-sa'imat yang diberi hidayah iman oleh Allah, yang sekarang sedang menikmati lapar haus demi taat kepada Allah. Berita gembira dari Allah jalla jalaluhu. Wa minal laili fatahajjat bikin nafilatalak. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah kalian bangun di penghujung bagian malam sebagai sholat sunnah tambahan. Asa, niscaya. Asa, tentu. Asa, pasti. Allah akan menempatkanmu pada makam yang terpuji. Ingat, ini janji Allah. Janji Allah pasti. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang mu'min ada pada sholat malamnya. Jadi kemuliaan setiap kita tergantung bagaimana kita di tengah malam di hadapan Allah. Ramadan mendidik kita untuk gemar bangun salat malam dan beristighfar di waktu sahur. Dua ayat pujian Allah bagi hamba yang minta ampun di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dijumpai para malaikat, mereka sedang minta ampun di tengah malam kepada Allah jalla jalaluh. Mereka minta ampun di waktu sahur. Allah dalam hadis qudsi berfirman, hal min sa'ilin fa'utiya, hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah di antara hambaku yang minta pertolongan kepadaku? Pasti ku tolong. Adakah di antara hambaku yang minta ampunan kepadaku? Pasti ku ampuni dosanya. Ternyata hamba itu semakin menikmati ibadah, semakin dekat dengan Allah, semakin hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, dan subhanallah, makhluk terpilih terdekat dengan Allah, melewati alam malaikat, para anbiya, dialah khatabul anbiya'il mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hamba Allah yang paling banyak istighfarnya di hadapan Allah. Ternyata hamba yang mengenal Allah itu paling hebat menghinakan diri di hadapan Allah. Dan beliau selalu minta ampun. Selalu minta ampun. 70 marrah.
Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali 70 kali aku istighfar. Dalam riwayat lain, Mi'ah marrah 100 kali istighfar. Dosa macam apa yang beliau perbuat? Beliau masum, bebas dari dosa, mudeman bil jannah, dijamin masuk surga dengan stadium makom yang sangat tinggi, khatamul anbiya'i wal mursalin. Begitu hebat istighfarnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dengan dosa? Sungguh, ternyata mereka yang jauh dari Allah akan jauh dari istighfar. Berita gembira, ternyata kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan oleh Allah untuk senang minta ampun kepadanya. Sekali lagi, kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan kesenangan minta ampun kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hamba-Nya yang diampuni oleh-Nya. Maha mendengar Allah lagi Maha mengetahui. Ramadan mengajarkan kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan banyak zikir, istighfar dan salawat. Sumtuhu zikir, diamnya adalah zikir. Dan memang ibadah diam saum itu, ternyata dia diam-diam zikir, diam-diam dia tafakur, diam-diam dia tadabbur, diam-diam dia meraih pahala karena diam-diam dia menahan lapar dan haus. Diam yang bernilai di hadapan Allah. As-sukut aslam. Ternyata orang yang banyak diam itu banyak selamat. Orang yang diam lebih berwibawa ketimbang orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia bicarakan. Diam tidak. Qul khairan aw liyasmut. Di antara tanda orang beriman, bicaralah baik, benar, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam itu emas. Tapi bicara baik adalah berlian. Indahnya pribadi mukmin itu berlian berlapis emas. Kemudian saum Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan yang halal. Inilah tarbiyah rabbani yang luar biasa. Halal makan minum, hubungan suami istri diajarkan untuk dikendalikan. Di antara hikmahnya, halal saja orang beriman bisa kendalikan, apalagi yang haram. Di tengah orang bilang, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Lain hanya dengan orang beriman. Halal bisa ia kendalikan. Pakem sekali rem orang beriman. Maka bulan Ramadan, servis rem. Agar remnya pakem, 11 bulan kemudian menghadapi godaan dan tantangan kehidupan di dunia sebentar ini. Yang kedua, halal tidak terkendali, haram, mubazir, israf, dan itu temannya syaitan. Ikhwan syaitan. Muktasib, bukan tidak mampu, tidak mau. Itulah sederhana. Yang ketiga, melahirkan pribadi yang juhud. Ia bisa menahan sesuatu yang dibolehkan. Juhud dunianya untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia, bukan tidak bisa makan. Dia tahu batasan makan kapan. Walaupun di depan mata ia menggiurkan, tetap dia tidak akan sentuh. Kalau belum waktu dihalalkan oleh Allah, kalau bukan mahramnya, tidak akan ia sentuh kecuali Allah halalkan. Kalau belum waktunya, dia tidak akan berbuka. Laisa la yamlikuhu dunya, walakin la yamlikuhu dunya.
Laisa la yamliku dunya, walakin la yamlikuhu dunya. Bukan orang yang tidak memiliki dunia. Dia miliki, hanya saja dia tidak dimiliki oleh dunia, tidak dikuasai oleh dunia. Karena itu Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon hidayah-Mu, lalu sifat takwa, lalu kemampuan mengendalikan diri, lalu kekayaan, jabatan, popularitas. Sifatnya dunia nomor 4. Kalau orang itu sudah diberi hidayah dan puncak hidayah, dia akan bertakwa. Dan puncak ketakwaan, afab, kemampuan mengendalikan diri. Kalau ia sudah punya afab, diberi kemampuan mengendalikan diri dalam taat, kaya apapun dia, tidak akan menjadi fitnah kekayaannya, jabatannya, ilmunya, popularitasnya. Makin kaya dia, makin dermawan, makin tinggi jabatannya, makin amanah, makin alim dia, makin takut dia kepada Allah, semakin populer dia, semakin siap menjadi teladan bagi umatnya. Inni ahbabtu khubal khair an zikri rabbi. Sebagaimana Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, semakin kau kayakan aku, semakin kau luaskan kekuasaanku, semakin kau beri kecerdasan aku, membuat aku semakin nikmat sujud tersungkur di hadapanmu. Kekayaan membuat ia makin dekat dengan Allah. Dan itu juga melahirkan sifat wara. Wara, sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Pribadi saum, pribadi yang wara. Ia tahu dunia ini sebentar, tidak lama. Apa susahnya mengendalikan diri dalam taat sebentar? Kan tidak lama, ada saatnya beduk berbunyi. Sebentar lagi Idul Fitri, bukankah hari ini Jumat, Ramadan terakhir? Ada saatnya kita menghadap Allah wafat. Ada saatnya kita dibangkitkan. Ada saatnya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada saatnya ditentukan kita menerima catatan amal dari sebelah kanan atau sebaliknya. Dan kita ada saatnya melewati shirath nanti. Seperti apa kita melewati itu, dan itu tergantung amal ibadah kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang buat orang beriman sabar. Kan tidak lama imsak, ia kuat mengendalikan diri. Ikhwah fillah, disinilah saum Ramadan mengajarkan, ternyata taat itu nikmat, ternyata sabar itu membawa kemenangan. Lapar haus tidak nikmat, tapi hasilnya luar biasa, karena dia lillah, dia ingin bahagia di akhirat. Siang hari biasanya kita kelaparan, kita cari makan, saat saum kita kuat, sore hari puncaknya lapar, malah kita senang. Begitu beduk berbunyi, kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, padahal belum makan dan minum. Sayangnya setelah berbuka kita lupa Alhamdulillah. Rokok yang tadi kita kendalikan jadi ingat lagi. Gugurlah sifat warok kita. Kegembiraan bagi hamba yang taat di dunia, apalagi di akhirat. Dengarkan kalam Allah, surah Yunus ayat 62, 63, 64. Kegembiraan bagi hamba yang taat, bagi hamba yang bertakwa. Inilah goal daripada saum di bulan Ramadan, agar jadi hamba yang taat, agar dengan ketaatannya ia bahagia. Berarti Allah sayang sekali pada kita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Dengarkan hai hamba-hamba yang berlapar-lapar, berhaus-haus, yang rindu ridha Allah, rindu rahmat, ampunan, hidayah, berkah Allah, rindu dengan surganya Allah. Dengarkan berita gembira ini. Saum bukan kepentingan Allah untuk kita, agar kita bahagia. Allah sayang sekali pada kita. Dengarkan. Ketahuilah, Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah,
tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena keimanan mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, itu pasti untuk mereka dan itulah kemenangan besar bagi mereka. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Allah, kau bimbing kami melalui saum Ramadan ini. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana cara kami meraih kenikmatan kebahagiaan dunia yang sebentar ini. Ikhwah, Allah bersayang pada kita, Allah bahagiakan kita dengan saum ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekian hikam yang menggembirakan dari semua yang menggembirakan adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana, dalam hadis sahih lain, man qama ramadhana imana wa qisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu akbar. Siapa yang saum, siapa yang menegakkan salat malam tarawih, siangnya dia berpuasa, malamnya dia tarawih, karena iman. Kenapa ikhwah mau puasa? Karena ingin ridha Allah, karena ingin rahmat Allah, karena ingin hidayah Allah, karena ingin ampunan Allah, karena ingin berkah Allah, karena ingin surganya Allah, karena ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan para Rasul, ingin berkumpul dengan para pemimpin yang jujur, as-siddiqin, para syuhada, para salihin, dan ihtisabah, garis bawahi, karena inilah yang berbuah ampunan. Jadi tidak semua yang berpuasa dapat ampunan. Siapa yang dapat ampunan? Karena iman dan ihtisabah. Ihtisabah artinya hijrah. Dia muhasabah diri. Apa yang harus kuhijrahkan dari diriku? Apa yang harus kuperbaiki dari diriku? Dia pemarah. Dia berazam. Ramadan ini aku bakar sifat Ramadanku. Ramadan artinya pembakaran. Yang dibakar tentu yang tidak baik. Sampah dikotor, yang kotor-kotor dibakar untuk dibersihkan. Aku ramadankan sifat marahku. Jadilah orang sabar. Ihtisabah akan diampuni dosa. Tadinya maksiat, ini Ramadan. Aku ramadankan maksiatku. Ia taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha membuahkan hadiah ampunan seluruh dosanya. Karena itu hijrahkanlah diri kita di bulan Ramadan ini. Kita yang paling tahu diri, penyakit diri kita. Jangan sia-siakan waktu, mumpung masih ada akhir Ramadan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati. Kita berdoa. Dan doa di bulan Ramadan ini selama 30 hari maksimal, doa-doa mustajab setiap detik selama Ramadan, apalagi puasa, apalagi di hari Jumat. Ada satu waktu doa yang diijabah di hari Jumat itu, dan doa bersama sangat mustajab. La yajtami malak,
fayuminu ba'duhum ila stajaballahu du'ahu. Sebagian berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Doa usaim mustajab. Doa hamba yang berlapar-lapar, berhaus-haus karena Allah mustajab. Bayangkan, semua sekarang sedang lapar, haus. Allahu Akbar, walillahilham. Tengadahkan tangan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku maha mulia lagi maha pemalu. Aku malu tidak mengabulkan hambaku yang menengadahkan tangan kepada aku. Angkat kedua tangan kita. Ini salah satu fungsi tangan. Selain berikhtiar mencari rezeki yang halal, menjamah menyentuh yang halal, adalah berdoa menengadah kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan la'inin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ya Allah, dengan rahmat perkenankan kami hidup di bulan mulia-Mu, bulan yang penuh rahmat dan ampunan-Mu. Jumat akhir Ramadan ini, Kau perkenankan kami menengadahkan tangan kepada-Mu. Ini karena rahmat-Mu, karena Engkau masih beri kesempatan kami untuk minta ampun kepada-Mu. Sungguh ya Allah, kami mau lapar haus ini. Kami tahan diri kami selama Ramadan taat kepada-Mu. Malam pun kami tarawih, kami sahur. Tentu di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan ini. Tapi Engkau tahu isi hati kami, ya Allah. Kami ingin rahmat ampunan-Mu. Kami ingin ampunan-Mu, ya Allah. Kami ingin ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Semua dosa kami, ya Allah. Semua, ya Allah. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa yang kami sudah lupa karena banyak dosa yang kami lakukan, dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid-Mu. Ampuni semua dosa yang dilakukan oleh tubuh ini, ya Allah. Jangan Kau masukkan tubuh ini ke dalam neraka jahanam-Mu, ya Allah. Enggak kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami. Berkahi sisa umur yang masih Kau sisakan untuk kedua orang tua kami. Wafatkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon. Oh, orang tua kami yang kini berada di alam kubur. Kami tahu doa menembus alam barzah. Dan Rasulullah menjamin. Yang Kau ajarkan kepada Rasulmu, waladun saleh yad'ulah, doa anak saleh untuk kedua orang tuanya. Kami berdoa, ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu, ya Allah. Terang benderang dengan rahmat ampunanmu, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami di alam kubur. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu keturunan kami, semua sahabat kami fillah, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
rahmati, ampunilah seluruh keluarga anak cucu keturunan kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, al-jannah qabla al-jannah, syurga sebelum syurga. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari yang saleha-saleha. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adhil kufra wal kafirin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين في أفغانستان في العراق في سوريا في مصر في السودان في صوماليا في مالي في تشيتشنيا في روهينيا ميانمار في كشمير في باتاني تايران في مورو فيليبين وجميع المجاهدين وجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة بالدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق يا رحمن يا رحيم يا غفور يا تواب berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmatmu saat kami wafat. Dapat ampunanmu setelah kami wafat. Duhai Allah yang menghidupkan kami, ya Muhyi, yang sebentar lagi ya Mumit mewafatkan kami, ya Muqtadir yang telah menentukan jadwal setiap kami, kami mohon ya Allah dalam keadaan berpuasa ini kepadamu, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan bersih lahir dan batin, bersih jasmani kami, bersih rohani kami, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan kau bimbing lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kau panggil kami dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, jadikan hari ini, Ramadan ini, hijrah bagi kami. Tidak ada yang berbuat maksiat lagi, tidak ada yang berbuat zalim lagi. Hijrahkan kami ya Allah, makin kuat akidah kami, makin khusyuk ibadah kami, makin mulia akhlak kami. Berkah sisa umur kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami, berkah aktivitas kami, terutama aktivitas dakwah kami. Mohon ya Allah, terus kami dalam penjagaanmu. Ikhwatna fi hifdhika, ahlana wa zuriyatina, wa zuriyatina fi harakatina, fi da'watina ya Allah. Berkahi pula negeri kami Indonesia. Hadirkan segera untuk kami pemimpin yang sangat takut kepada-Mu, menegakkan syariat-Mu dan hidup dalam sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimish shalah.